76 personil Polri yang berdinas di Jambi dipastikan tidak layak untuk divaksin COVID-19. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi, Kombes Pol Dr. Yuli, mengatakan bahwa 76 personil tersebut mengalami beberapa penyebab. Di antaranya, sedang hamil, mengalami alergi, dan penyintas COVID-19 yang belum sehat lebih dari 3 bulan. Yang belum layak untuk divaksin ada berapa Polri, Bu? Yang belum layak untuk divaksin ada berapa personil, Bu? Yang belum layak masih sedikit ya, Ada berapa kira-kira, Bu? Ya. Ada berapa orang jumlahnya, Bu? Tidak banyak, hanya mungkin 1% mungkin ada yang sedang hamil, ada yang mempunyai riwayat alergi ataupun dia penyintas. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dr. Christian menegaskan, jangan ada personil yang tidak divaksin, karena akan ada sanksi tegas diberikan, karena termasuk melawan perintah pimpinan. Pak, ada tindakan dari Kapolresta kepada personil yang membangkang tidak mau divaksin, Pak? Beberapa waktu lalu ada beberapa personil yang mungkin bukan membangkang ya, tapi karena ketidaktahuannya, merasa takut divaksin, hanya ada juga yang tidak mau datang. Namun sampai hari ini tadi saya perintahkan ke Bapak Sunda sudah mau datang semua. Ya kalau tidak mau nanti saya periksa. Karena sudah melawan perintah pimpinan. Doli Maulana, Jambi TV.